Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara atau tutorial membuat lampu gantung dari botol bekas. Adapun alat dan bahan yang digunakan, botol jumlahnya 2, gunting, sendok plastik, cutter, lampu, lem tembak, solasi, alat lem tembak, dan terakhir kabel. Pertama, potong sendok plastik, potong bagian ganggangnya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian, potong botol plastik yang telah disediakan, potong menjadi setengah bagian. Kemudian, tempelkan sendok plastik yang telah dipatahkan sebelumnya menggunakan lem tembak, tempelkan pada botol yang telah dipotong sebelumnya. Ditempelkan sejajar seperti ini. Setelah sendok plastik ditempel pada botol, akan menjadi seperti ini. Kemudian, gunting botol menjadi setengah botol. Setelah itu, gunting botol pada bagian bawahnya seperti menjadi bunga matahari. Kemudian, lubangkan tutup botol bagian atas dan masukkan kabel dan lampu yang telah dipasang sebelumnya. Setelah itu, tempel bagian samping yang telah digunting menggunakan lem tembak menyerupai bunga matahari atau menjadi mekar. Kemudian, tempelkan botol yang telah dibuat seperti bunga matahari dengan botol yang telah ditempelkan sendok sebelumnya. Setelah itu, masuk ke tahapan menghias lampu gantung dari botol. Di sini, menghias dengan manik-manik dengan menggunakan lem kastol, di mana manik-manik ditempelkan menyeluruh seperti ini ke seluruh bagian botol. Setelah manik-manik ditempelkan pada bagian atas botol, akan menjadi seperti ini. Kemudian, kita coba nyalakan lampu botol tersebut, apakah nyala atau tidak, dan lampu pun selesai.